Villa 2000. Villa 2000 keluar sebagai juara Pertamina Lech U16 dengan jumlah 64 poin dari 26 pertandingan. Villa 2000 juga menjadi tim yang paling banyak produktif mencetak gol dan juga tim yang paling banyak sedikit kebobolan. Tidak sampai di situ saja, Villa 2000 juga mengukir prestasi tanpa terkalahkan selama satu musim liga dan salah satu pemain mereka, Robby Mutiara, dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak selama satu musim liga dengan 19 gol. Pertamina Soccer School. Pertamina Soccer School berhasil mengumpulkan raihan 59 poin dari 26 laga yang telah dijalani. Sempat berpeluang menjadi juara Pertamina Lech U16, anak asuh Mauro Ardizon harus puas menduduki posisi runner-up di klasemen akhir setelah kalah bersaing dengan Villa 2000. Tidak keluar sebagai juara, namun Pertamina Soccer School menjadi tim yang paling banyak mengirimkan pemainnya dengan 10 pemain terpilih dan dianugerahi pemain terbaik pilihan tim talent scouting Pertamina Lech U16 2013. Asiop Apacinti. Asiop Apacinti harus puas finish di peringkat 3 klasemen akhir Pertamina Lech U16 setelah hanya mampu mengumpulkan 57 poin dari total 26 pertandingan selama satu musim. Kehilangan beberapa pemain kunci di putaran kedua membuat penampilan Asiop menurun sehingga banyak kehilangan poin di beberapa pertandingan penting. Namun salah satu pemainnya, F. Billy, menjadi runner-up pencetak gol terbanyak dan salah satu pemainnya, Putra Deta, berhasil mendapatkan beasiswa selama 3 tahun di Pertamina Soccer School.